Jadi kami sampaikan ke rekan-rekan bahwa rencananya penyidik hari ini kan akan memeriksa ketua PSSI dan wakil ketua. Namun demikian, karena ada surat permohonan penundaan pemeriksaan saksi dari Sekjen PSSI, yang bersangkutan minta agar pemeriksaannya ditunda setelah tanggal 20 Oktober. Sehingga penyidik akan menjadwalkan ulang ya terkait dengan permohonan surat resmi tersebut. Alasannya untuk penundaan di suratnya apa? Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa ketua PSSI dan wakil sedang akan ada kegiatan lainnya yang sudah dijadwalkan lama ya, sehingga tidak bisa ditunda kegiatan tersebut. Pemeriksaan ini sebagai saksi. Oke ya, terima kasih.